Telah beredar video berupa pesan peringatan dari kelompok hacker internasional Anonymous kepada Badan Intelijen Negara Indonesia. Dilansir pikiranrakyat.com dari akun TikTok Cyber Revolution, Anonymous memperingatkan pemerintah Indonesia supaya berhati-hati terhadap negara China. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dinilai sering memberi tempat khusus kepada China. Selain menjadi investor terbesar kedua di Indonesia, hubungan dengan China terbentuk erat melalui banyaknya kerjasama di segala bidang kehidupan bernegara. Berkaitan dengan eratnya hubungan diplomasi, Anonymous mewanti-wanti BIN Indonesia supaya menjaga sistem keamanan negara. Pasalnya sistem keamanan tersebut telah berhasil disusupi malware dari IP asal China. Anonymous menjelaskan titik instruksi dan metode pengiriman malware itu menggunakan tools Metasploit. Anonymous lantas menyebutkan peretasan data di BIN oleh China telah terjadi sejak bulan April tanpa ada satupun pemberitahuan melalui media massa. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.